Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada pagi hari ini atau sebelumnya malam Ahad telah dilaksanakan taklim pusat secara virtual. Masyaallah, kami yang selama ini rindu kepada ikhwan-ikhwan yang ada di pusat, dan semalam kami pada ngumpul menyambut kembayan itu menyaksikan para asatidz yang menyampaikan tausiah-tausiahnya sehingga sampai larut kurang lebih jam 23, dilanjutkan lagi pagi hari tadi dari jam 8 sampai jam 11.46. Masya Allah, kerinduan kami yang selama ini setahun lebih tidak bertemu dengan saudara-saudara kami, khususnya Imam Muslimin, Ustadz Ahi, dan Ustadz yang lainnya, maka terobatilah kami, meskipun hanya dengan dunia maya. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, sehingga taklim pusat bisa diwujudkan dengan tatap muka. Meskipun kita berada tentang pandemi pandemi sururi ampusina wa sayyati a'malina mayahdilai fala mudilalah wa mayudil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da allahumma sholli ala muhammad masyaallah kan wa malam yasa lam yakun ba khala wa la quwata illa billah alhamdulillah wa syukurillah
para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Kita bersyukur sekali kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita baru saja telah menghadiri tablik akbar virtual Jamaah Muslimin Abdesullah tahun 1442. Ya. Yang mana pada kesempatan itu Masya Allah, saya sangat terharu dan bersyukur di mana dapat terselenggara dan menembus ruang waktu sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun dari Ambon, NTT, Malaysia, Sudan, Palestina dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat mengikuti daripada penyelenggaraan tablik akbar pada tahun ini. Ini adalah semata-mata nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tablik akbar ini ke depan kita dapat mengikuti, dapat bisa hadir langsung mendengarkan tausiah dari para asatid dari Imam Muslimin. Juga saya mohon doa pada para ikhwan dan akhwat sekalian, dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan untuk kesembuhan sakit saya. Dan juga saya mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan sikap saya yang barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan kepada para iman sekalian. Juga kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Imam Muslimin, Dewan Imamah dan para asatid diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga wabah corona ini segera diangkat oleh Allah, segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para iwan sekalian diberikan kesehatan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita dapat mengkhidmati dan mendapat derajat mutakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami, kesan-kesan kami dengan adanya taklim secara virtual ini, kami bisa mengobati kerinduan kami dengan muslimin, dengan asatidz yang lainnya. Dan kami doakan mudah-mudahan Imam Muslimin dan asatidz yang lainnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, di kemudahan serta diberi rezeki dan kesehatan sehingga bisa menyantuni kami di wilayah-wilayah dan di daerah-daerah ini. Dan kami bersyukur kepada Allah SWT, ternyata meskipun taklim secara virtual ini, seolah-olah kami sudah taklim pusat dengan biaya seminim mungkin, tapi para ikhwan semangatnya Masya Allah. Maka dengan ini kami mohon kepada Imam Muslimin supaya mendoakan COVID-19 ini bisa berlalu. Jadi kami selaku lajnah Takpus Taklim Pusat yang diadakan secara virtual di Nyapa Kembali ini, kami mohon maaf kepada ikhwan seluruhnya manakala dalam menyantuni ikhwan-ikhwan semuanya kurang berkenan di hati para ikhwan. Sudahlah memaafkan kami ini thaif, dan kelemahan-kelemahan ini hendaknya jangan menjadikan masalah, tapi jadikanlah sebagai ibrah. Begitu juga kepada Imam Muslimin, kami mohon doanya agar supaya Nyapa Kembali itu lebih maju, lebih lagi giat untuk melaksanakan taklim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana al-layli wa atara.
واجعله لنا حجة يا